Sekretaris Daerah Jambi M. Dianto menggelar jumpa pers terkait penahanan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Oke Pak Karo Pak, Pak Sekda, oke Pak. Ya. Pak, terkait penahanan Gubernur Zola oleh KPK kemarin, roda pemerintahan seperti apa nanti Pak? Kemarin sama-sama kita ketahui bahwa Gubernur Jambi Bapak Zumi Zola pada pukul 18 sekitar pukul 18.30 oleh KPK beliau ditahan di kantor KPK terhitung hari kemarin. Nah, oleh karena itu hari ini saat dari mulai malam tadi saya dapat informasi dari Kepala Biro Pemerintahan Sekda Rusjambi ini tim dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah mulai bekerja. Artinya bahwa pemerintahan itu tidak boleh stagnan apabila ada kepala daerah yang bermasalah. Dan informasi yang didapat hari ini bahwa SK tentang penunjukan Wakil Gubernur Jambi menjadi pelaksana tugas gubernur juga sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan nanti siang pukul 3 atau 15 WIB SK PLT Gubernur Jambi itu akan diserahkan langsung oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Gubernur Jambi Pak Haji Barolo Ilmah dan beliau yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas Gubernur Jambi sampai dengan masa pemeriksaan atau sidang Bapak Zumi Zola selesai. Jadi artinya sepanjang keputusan dari sidang KPK itu belum selesai, Bapak Wakil Gubernur Jambi akan menjalankan roda pemerintahan ini sebagai pelaksana tugas gubernur. Mungkin ada tambah lagi yang bertanya. Kalau untuk pelayanan administrasi yang selama ini kami tangani selaku Sekda, yang nanti diperlukan dengan pelaksana tugas gubernur itu adalah yang utama adalah tugas gubernur itu yang tidak boleh diserahkan atau dikerjakan oleh pihak lain atau kami selaku Sekda itu adalah tiga: masalah keuangan, masalah kepegawaian, dan masalah politik. Jadi kebijakan ketiga itu adalah di tangan gubernur. Makanya pemerintahan tidak boleh kosong. Sejak Pak Zumi Zola ditahan, makanya hari ini pun Pak Paroli Umar akan mendapatkan surat dari Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana tugas gubernur. Jadi yang diharapkan tiga kewenangan gubernur ini yang tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Dari Jambi, Nurani Unansari, Tribrata TV, salam Tribrata. Tugas tiga itu keuangan,